Di Treskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 4 orang pelaku yang menghalangi kerja petugas dan melakukan penganiayaan terhadap petugas pada saat melakukan penyelidikan terkait kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka AM di perumahan Serenia Hills, Jakarta Selatan. Satu dari keempat pelaku masih di bawah umur. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan keempat pelaku yang merupakan keluarga dari tersangka AM berusaha menghalangi petugas saat melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti narkotika yang disembunyikan AM. Tidak hanya menghalangi petugas, para pelaku juga melakukan kekerasan terhadap petugas dengan menggunakan stick baseball yang ada di TKP. Pada saat petugas sedang akan melakukan penggeledahan, ada tindakan yang kurang terpuji dari pemilik rumah, ya, pemilik rumah, karena yang bersangkutan semuanya adalah keluarga yang berupaya untuk menghalang-halangi petugas dan juga mau coba dengan melakukan satu tindakan kekerasan kepada petugas dengan menggunakan satu alat stick, ya, stick baseball yang lain caranya dan lain sebagainya. Ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, ya, dan barang bukti yang sudah ada adalah satu stick baseball dan juga ada rekaman video pada saat itu. Ini sementara masih kita dalami terhadap yang bersangkutan karena kita persangkakan di pasal 214, 212 dan juga pasal 351 dan atau pasal 335 KUHP, ya. Dari Jakarta, Mutia dan Ganang, Tribrata TV, salam Tribrata. Yang ketiga...